nanti 2 juta toh. Untuk rel gantung harganya fantastis. Oh. Ada bangku nggak, Bu? Nih. Ada bangku bisa dipakainya. Bisa. Namanya rel gantung. Iya, Bu. Namanya rel gantung, harganya sangat menggantung. Makanya ini dulu kemarin enggak beli 15 juta, Bu. Iya. Iya. Mahalnya. 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 Saya mas berapa ya? Saja berapa? Ada yang lebih tinggi nggak, kurang tinggi? Hah, nggak ada lah. Ini pakai apa dong? Nambah. Ituan kali mas, ya nambah. Iya ada apa? Mau nggak pakai tangga? Ada sih. Ini mas sampai sini. Iya. Ini habis dari sini salah sama dikubur. Oh gitu. Dikubur masih ada dua. Tapi relnya ada rusak nggak sih? Kalau rel gantung awet, Bu. Oh. Cuman kadang setelannya juga berubah. Nah itu kayaknya setelannya berubah. Apalagi ini punya indek. Punya indek tuh punya? Iya. Ini punya diri sama indeknya. Bukan. Oh, sama apa? Informa. Bukan, Selini. Jadi dia pas masaknya nggak bagus ya? Nah, emang apa perlu perawatan kalau rel gantung itu? Oh gitu. Ini pasti dia berubah.
Emang rumahnya di mana, Pak? Saya di Bintara, Bu. Hah? Di Bintara. Oh, Bintara. Ya. Abis masih bilang dokter, saya pikir dokter itu di mana, dokter sini. Bintara jauh juga lah. Masa bilang, oh, masih benar lagi datang lah, dokter dia bilang. Ada kabel sambung? Kabel sambung apa ya? Kabel sambung. Mau ngebor? Iya. Oh, ada. Di situ. Sepanjang enggak, Mas? Kurang panjang ya? Kurang panjang. Ada tapi lagi dipakai anak saya main komputer. Maaf, saya lagi matiin. MDF-nya amblek. Duh. Pada mata yang lagi main sama kamu. Lagi nunggu masnya, saya buka. Kenapa, Bu? Lagi nungguin masnya, saya bersihin kamar aja. Ya. Kurang persiapan masnya. Nih. Thank you.
Mana? Hmm. Enggak. Enggak masuk di sini saya ngerokok. Ngerekam mas bro. Ngerekam. Yeah.
Jatuh loh mas bro. Namanya siapa bang? Thank you.
Ini lemari punya Celini. Nah, kekurangannya di sini. Ini kekurangannya. Jadi di sini enggak ada bentokannya, jadi rel cepat melengkung ke dalam. Nah, di atasnya cuma dibaut seperti ini. Nah, sementara di sini tidak ada penahan. Nah, ini tadi untuk situ biar enggak melengkung lagi, di situ saya ganjel pakai skrup satu. Dan bagian atas ini udah melengkung karena ini bahannya partikel ya, bukan blok tik. Ini bahannya partikel. Ini cermin HPL luar dalam, harganya lumayan fantastis. Nah, ini untuk bagian dalam relnya. Bagian rel bawah ini. Nah, ini bagian rel bawah. Nah, bisa naik, bisa turun. Nah, ini yang tadi nggak bisa dibuka, sekarang sudah bisa. Tapi ini memang nggak bisa rata sini ya Pak ya, belum. Lambungnya bengkok. Apanya? Lambungnya bengkok. Oh, lambungnya bengkok ya. Harusnya nggak boleh kaca ya, berat ya. Benar. Nggak juga ya. Emang umur sih Bu, kalau ini kan bahannya partikel. Iya. Harus. Tapi kalau gitu mah rata-rata partikel, jarang yang kayu ya. Iya. Mending apa? Mending kopi industri lah. Iya, kopi industri. Kayak yang saya bikin. Nah, jadi promosi saya. Oh, bapaknya bikin juga. Nah, iya. Punya itunya Pak, apa di websitenya enggak ya? Kemarin ada blognya, cuma blognya saya hapus gara-gara apa bayaran saya di cancel, apa di pending mulu sama Google. Oh, memang dapat bayaran Pak? Iya. Nah, dari itu saya dapat bayaran. Dapat bayaran berapa Pak? Banyak? Ya banyak ya, dikit kayak orang jualan. Jualan apa? Iya. Online gitu? Iya. Oh, bayarannya yo naik turun kayak orang jualan. Oh, tergantung berapa orang yang subscribe ya? Iya. Pak, anak saya suruh nonton ini tuh subscribe mulu tuh dia. Iya. Ya, paling besok pagi. Ah. Besok pagi saya di sini udah di. Bagus, sudah premolai. Kenapa? Ini paling besok pagi udah ada di YouTube. Bapaknya nggak taruh YouTube terus ya? Iya. Tapi kalau kuota cuma dipakai